Doro, minta berasnya. Bukan bawa beras pasir, tahu? Bukan bawa beras pasir, tahu? Di zaman peceklik, harga beras mahal, kita bakal dapat untung besar. Iya, Pak. Uangnya dikumpulkan, beli emas lagi ya, Pak. Huh? Biar emas kita jadi banyak, Pak. Pasir? Loro, berasnya jadi pasir. Hah? Berasnya jadi pasir. Hah? Pasir? Pasir? Iya. Loh, kayak apa, Pak? Kok jadi pasir? Aku jadi pasir. Coba lihat beras dalam gudang. Ayo, dilihat sana. Iya, iya, Nur. Ayo, ayo cepat. Lihat di gudang. Pasir, Pak. Ini juga jadi pasir, Pak. Aduh, semuanya jadi pasir, Pak. Kita melarat. Melarat, Pak. Melarat kita, Pak. Melarat, Pak. Berasnya semua jadi pasir, Nur. Pak. Berasnya dalam gudang, semuanya jadi pasir. Iya, Doro. Ampun, berasku jadi pasir. Mati aku. Apa Doro ikhlas memberi pasir itu pada mereka? Kenapa tanya ikhlas segala? Kalau Doro ikhlas, dan jika Allah mengizinkan, pasti bisa mereka makan. Saya ikhlas. Ikhlas. Saya ikhlas. Maupun di gerobak, maupun di gudang, silakan. Alhamdulillah. Menjadi beras kembali. Beras? Saya ambil hanya seperti ini, Doro. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena Doro sudah menyatakan ikhlas. Saya akan memberikan lagi, asal semua beras saya yang menjadi pasir, menjadi beras kembali. Iya. Iya. Jangan kepada ibu ini saja, Doro. Berikanlah juga kepada fakir miskin yang lainnya. Apa bisa kembali menjadi beras semuanya? Bohong! Ini hanya permainan dia. Yakinlah. Yakin. Kalau memang benar, kami bersedia memberikan separuh dari beras kami yang ada. Ya, ya. Sedekahkanlah kepada fakir miskin. Insya Allah, pasir-pasir itu bisa berubah menjadi beras kembali. Baik, saya akan berikan. Demi Allah, saya tidak akan mungkir karena saya seorang Muslim. Pasirnya menjadi beras lagi, Doro. Iya, betul. Jatuh beras, Doro. Beras? Betul. Beras? Iya, Doro. Sudah jadi beras lagi, Pak. Iya, Doro. Terima kasih, Doro. Terima kasih. Terima kasih, Doro. Orang bakhil tidak akan masuk surga walaupun dia rajin ibadah. Ada orang yang senang ibadah tapi pelit. Ma bakhil bihi. Sayatawakuna ma bakhil bihi yaumul qiyamah. Allah akan menggantungkan di lehernya atas apa yang ia bahilkan selama di dunia. Jadi orang yang sedekah itu benar imannya. Tidak main-main. Ia benar-benar beriman kepada Allah. Dan benar-benar beriman pada hari akhirat. Karena itulah dia bersedekah. Kalau tidak, dusta imannya.
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَضُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Mau tahu enggak orang yang dusta agamanya, dusta salatnya, dusta hajinya, dusta puasanya, dusta zikirnya, siapa? Mereka yang tidak peduli dengan fakir miskin, mereka yang tidak menyantuni anak yatim, dusta imannya.